Pasangan bule di Bali mengamuk marahi pecalang lantaran tak terima di stop saat iring-iringan upacara melasti menyambut Hari Raya Nyepi. Bendesa Desa Adat Pecatu, Made Sumerta, mengatakan kejadian terjadi pada Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023 sore di Jalan Labuan Said, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Iya itu kemarin, pas kita habis prosesi dan mau balik ada kejadian miskomunikasi karena di stop, akhirnya itu terjadi dan sudah selesai tidak ada persoalan, yang serius, kata Sumerta, Senin, tanggal 20 Maret. Diduga pasangan bule ini warga negara Rusia. Keduanya mengamuk saat diminta menurunkan kecepatan laju kendaraan saat iring-iringan upacara melasti. Bukan tidak dikasih lewat, hanya terjadi miskomunikasi, dia mau ikut bersama-sama sehingga dia bisa melewati daripada marka jalan. Katanya mereka dari Rusia dan suami istri, jelasnya. Mungkin dia tergesa-gesa dan kita juga ada prosesi iring-iringan dan kita kalau bersamaan iringan jalankan bisa mengganggu laju jalur sebelah, dia dikasih aba-aba untuk pelan-pelan, ujarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.